Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Pajeran hadiri prosesi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2021-2024, Ahmadi Zubir dan Alpia Santoni yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Acara yang berlangsung khidmat ini digelar dengan pengawasan protokol kesehatan dan pengamanan yang sangat ketat. Undangan pun dibatasi hanya beberapa orang, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kapolda dan Rem, PJ Sekda Kabupaten Muaro Jambi, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan PJ Sekda Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Pajeran mengatakan, pada hari ini akan diadakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh hasil pemilihan 2020 kemarin. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses pada pagi hari ini. Khidmat dan yang terpenting kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini sebentar lagi akan dilaksanakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh hasil pemilihan Pilkada 2020 kemarin. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses acara pada hari ini. Khidmat dan yang terpenting kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berakhirnya prosesi pelantikan, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh menyempatkan diri untuk mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyapa masyarakat yang hadir di luar pekarangan dan di sepanjang Jalan Raden Pamuk, kemudian langsung meninggalkan lokasi acara. Yasir Firman, Sungai Penuh TV, melaporkan.